Timnas Indonesia U23 memastikan diri ke Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapat usai kemenangan Garuda Muda 2-0 atas Turkmenistan. Indonesia versus Turkmenistan tersaji di laga kedua grup K, kualifikasi Piala Asia U23. Duel digelar di Stadion Manahan Solo pada Selasa 12 September 2023 malam ini. Garuda Muda memimpin 1-0 pada babak pertama. Ivar Jenner membobol gawang Turkmenistan lewat bola tembakan jarak jauh. Indonesia menggandakan keunggulan lewat gol Pratama Arhan jelang babak kedua berakhir. Garuda Muda menang meyakinkan 2-0 atas Turkmenistan. Kemenangan ini memastikan Indonesia menjadi jawara grup K dengan 6 poin. Pasukan Sintayong menyegel tiket ke Piala Asia U23 2024. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol balasan yang tercipta dari Turkmenistan. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di posisi puncak klasemen grup K. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan digelar April tahun depan dengan status sebagai juara grup K. Kemenangan ini juga mencatat rekor baru Sintayong yang mencatat sejarah Indonesia yang lolos ke Piala Asia U23 2024.